Sekarang kita ada di session pemasangan injektor MiVac, dan seperti yang sudah saya janjikan pada video sebelumnya, bahwa selain saya akan pasangkan injektor MiVac-nya di CK4 saya ini, saya juga akan praktekkan, saya akan perlihatkan ke kalian bagaimana langkah-langkah cara menyeting variabel resistor yang betul ya, sesuai dengan kebutuhan mobil masing-masing. Ya, jadi pastikan kalian pantengin video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang baru datang juga di channel Seps Automot, jangan sungkan-sungkan ya, buat subscribe dulu channel ini. Kemudian aktifin juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Seps Automot ini. Kalau gitu langsung aja kita eksekusi. Oke, dan ini dia injektor MiVac-nya. Dan ini sebelum dipasang harus kita pastikan semuanya baik ya, terutama pada sealnya. Jangan sampai ada yang koyak, ada yang bocor ya. Kita harus cek, kita harus pastikan betul. Ya. Nih, nah kalau sudah dipastikan semuanya kondisi baik, tinggal kita langsung saja pasangkan ya. Dan setelah semua sudah masuk ke dalam rel, kalian bisa lihat, ini tinggal kita masukkan ke posisinya. Ini sudah masuk ya, teman-teman ya. Ini sudah masuk. Jangan lupa kita pasangkan untuk apa ini namanya ya. Coba yang tahu namanya, boleh kasih komen ya. Ini untuk mengganjal apa ya, spacer atau bracket atau mungkin adapter ya. Coba yang tahu namanya bisa bantu saya komen di bawah. Oke, pastikan semua kencang. Nah, tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita sekarang ke tahap pemasangan soket-soket. Dan ini ingin saya tunjukkan ke kalian bahwa upgrade injektor MiVac ini kita nggak perlu rubah apapun ya. Plug and play. Kita nggak perlu potong-potong kabel. Nggak perlu ganti dengan soket-soket lain. Ini tinggal kita pasang saja, kalian bisa lihat. Semuanya plug and play saja. Oke. Semua soket injektor sudah terpasang. Oke, buat injektor terutama, kemudian ada soket-soket, semua udah kepasang, busi, coil, semua udah kepasang. Nah, di sini saya lagi siapin buat multitesternya. Ini multitester nanti akan saya pakai buat setting variabel resistor ya. Nah, kalau gitu, oke, kita langsung aja cek dan juga setting variabel resistornya.
Jadi settingan variabel resistornya masih ada di 4,5 volt. Ya, ini settingan yang lama, yang mana saya masih gunakan injektor 210cc atau injektor bawaan CK4. Dan sekarang karena saya sudah ganti menggunakan injektor dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu pakai injektor Mifek dengan kapasitas 275cc, makanya ini perlu dirubah lagi. Saya juga akan mereset ataupun mencari lagi ya settingan yang tepat atau settingan yang cocok dengan injektor Mifek ini. Dan saya akan mengawalinya dengan menyeting ke 2,5 volt. Ya, jadi saya akan turunkan dia ke 2,5 volt. Cukup ya, 2,5 volt. Ini udah beres semua ya, mulai dari kita tadi pasang injektor, kemudian busi, koil, soket-soket, segala macem. Sampai terakhir tadi kalian bisa lihat juga, kita udah setting variabel resistor. Dan di sini yang perlu saya jelaskan lagi, bahwa saya memang harus mereset kembali ataupun mencari lagi berapa sih nilai variabel resistor yang cocok setelah saya upgrade dari injektor CK ke injektor Mifek. Ya, yang mana selisihnya lumayan ya, 65cc dari 210cc ke 275cc. Nah, untuk langkah awal yang saya terapkan di sini, yang mungkin kalian juga bisa tiru atau bisa ikuti ya. Saya mulai setting dari 2,5 volt. Itu yang pertama. Dan nantinya saya akan runningkan mobil ini untuk beberapa hari ke depan. Kenapa beberapa hari, Om? Nah, karena saya butuh untuk melihat betul-betul bagaimana kondisi businya ya setelah terjadi pembakaran di mesin di beberapa hari ke depan. Ya, apakah hasilnya sudah sesuai atau masih terlalu irit, masih terlalu boros, saya juga belum tahu ya. Makanya nanti akan saya review lagi bagaimana sih hasilnya setelah disetting 2,5 volt. Ya, nanti untuk ke depan saya akan perlihatkan lagi bagaimana penyetingan-penyetingan selanjutnya sampai betul-betul dapat pembakaran yang cocok, pembakaran yang sempurna. Ya, jadi pastikan juga buat kalian untuk ikuti ya, selalu ikuti video-video yang tayang di channel Seps Automot ini karena banyak sekali ya keterkaitan antara satu video dengan video lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, kalian harus subscribe, kemudian aktifin juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan ya pokoknya, biar nggak ketinggalan. Nah, mungkin itu saja ya sampai sini mengenai tadi pasang injektor Mifek dan juga langkah awal saya dalam melakukan riset menyeting variabel resistor di 2,5 volt. Bagaimana kelanjutannya? Apakah settingan ini sudah menjadi settingan yang terbaik atau yang paling cocok setelah ganti injektor Mifek? Kalian nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.